Puluhan ibu-ibu di Kelurahan Kedung Asem Probolinggo, Jawa Timur melakukan tradisi protol bawang atau membersihkan bawang merah pada Selasa siang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini warga menjalankannya bertepatan dengan hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Semua peserta pun berseragam memakai pita ikat kepala merah putih. Protol bawang masal ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur karena hasil panen yang berlimpah dan berkualitas bagus. Tim Liputan CNN Indonesia.